السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ورزقا واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم وطهر قلوبنا عن غيري اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتحا قريبا في علوم الأقلية والنقلية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya dan selawat dan salam ke atas nabi junjungan besar kita penghulu kita pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah syukur kita pada malam yang penuh berbahagia ini kita sekali lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam majlis ilmu di dalam rumahnya. Dan ini adalah merupakan sebuah taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Allah Syariat dan Hakikat satu penghuraian. Sebelum itu mari kita bacakan umul kitab kepada pengarang kitab ini dengan mudah-mudahan kita niatkan Allah Taala kurniakan kita keberkatan ilmu, Allah menghubungkan kerohanian kita dengan kerohaniannya. Allah melimpahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dicurahkan ke dalam jiwa beliau bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita berada pada muka surat yang ke-8 di bawah tajuk Nur yang bermaksud cahaya. Tajuk ini sesuai kerana sebelum ini kita telah menyentuh mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa keimanan kepadanya adalah kunci kepada rukun iman. Kepercayaan dan keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kunci kepada seluruh aspek keimanan. Ada 6 rukun iman. Daripada 6 rukun iman ini yang paling kunci adalah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bukan kepercayaan kepada Allah? Kerana tanpa Rasul kita tidak mengenal Allah. Jadi kuncinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunci yang akan membuka kita kepada ilmu ghaib. Kunci yang membuka kepada kita pintu ketuhanan. Maka ini dibawa semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah kita tak kenal Allah. Kita tak kenal malaikat, kita tak kenal kitab, kita tak kenal Al-Quran, kita tak kenal hari akhirat, kita tak kenal qada dan qadar, dan kita tak kenal agama kesemuanya. Maka apabila kita telah memahami kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan baginda itu dalam agama ini, tajuk yang berikutnya adalah berkaitan dengan hakikat diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda SAW itu siapakah dan apakah hakikatnya. Dalam Al-Quran terdapat sebutan tentang Nur, antaranya ayat
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Yang bermaksud wahai ahli kitab. Yang dimaksudkan ahli kitab di sini adalah orang Yahudi dan juga Nasara. Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Surah Al-Ma'idah ayat 15 ini menerangkan bahawa ahli kitab pada zaman dahulu, orang-orang PhD, orang master, orang intellectual, orang akademik adalah daripada ahli kitab. Jadi ahli kitab ini sentiasa merasa diri mereka adalah orang yang daripada kalangan intelligentsia, academician. Sebab bangsa-bangsa lain semua mereka tak ada pegangan kitab. Mereka tidak ada pegangan akademik. Mereka anggap yang lain ni seperti lembu ataupun seperti jahil lah, orang jahil. Mereka sentiasa arrogant, sentiasa angkuh dengan diri mereka. Tetapi keangkuhan dan juga kesombongan mereka itu telah menyebabkan mereka tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka menyangka bahawa Nabi akhir zaman ini sepatutnya daripada kalangan mereka, daripada Bani Israel. Tapi tiba-tiba muncul daripada kalangan orang Arab, Arab Quraisy, yang bagi mereka ini orang-orang jahiliah. Ini bukan orang-orang PhD, ini bukan orang-orang master, ini orang-orang yang bagi mereka orang-orang yang bawahan, bawahan, orang yang tak ada kelulusan, orang kata. Orang yang tak ada kelulusan, tak ada pendidikan tinggi. Mereka tidak beriman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka memesongkan pula ayat-ayat yang terkandung dalam isi Alkitab mereka. Kerana dalam kitab Taurat dan juga Injil banyak menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak yang dipadamkan, banyak yang dipesongkan, banyak yang diselewengkan, banyak yang diubah suai. Banyak yang tidak dibacakan kepada orang lain. Banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa yang kamu sembunyikan. Yang kamu tak bagi tahu pada orang hukum hakam dan apakah perkara yang terdapat dalam isi Alkitab Taurat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan jelaskan kepada kamu. Ini Allah Taala nak tunjukkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli kitab. Kamu sembunyikan bukan? Bagaimana Nabi Muhammad SAW boleh mengetahuinya? Sudah tentu Rasulullah mengetahuinya daripada wahyu yang datang daripada Allah. Kalau kamu kata dia itu menimba ilmu daripada ahli kitab, ahli kitab tidak semua yang dia keluarkan kepada orang. Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW boleh mengetahui daripada apa yang telah kamu sembunyikan itu? Dibongkarnya. Sudah tentu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Wa ya'fu an kathir. Dan banyak pula yang tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu kemaafan. Kalau nak sebutkan banyak lagi poin-poin yang kamu sembunyikan wahai ahli kitab, tapi ada yang Rasul kami datang jelaskan kepada kamu apa yang kamu gelapkan, pesongkan, padamkan, dan ada yang pula dibiarkan, maksudnya tidak disebutkan. Kemudian Allah SWT menerangkan mengenai hakikat Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, telah datang kepada kamu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan kitab yang menerangkan. Baik, di sini kita ingin pergi kepada beberapa tafsir. Apakah yang dimaksudkan dengan nur daripada Allah Subhanahu wa taala itu, dan apakah yang dimaksudkan kitab yang menerangkan, kitab yang menjelaskan itu? Baik. Dalam tafsir Jalalain, Imam Sayyuti rahmatullahi alaihi menyatakan makna nur di situ ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri.
Maksudnya cahaya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi menyatakan bahawa telah datang kepada kamu nur daripada Allah, iaitu cahaya dikatakan Islam, dan dikatakan ia juga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang menerangkan itu adalah Al-Quran. Dalam tafsir At-Tabari, Imam Tabari menyebutkan, telah datang kepada kamu wahai ahli Taurat dan ahli Injil nur dari Allah, yakni nur itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya dicerahkan kebenaran, dizahirkan Islam dan dihapuskan kesyirikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tentang ayat ini dinyatakan bahawa telah datang kepada kamu nur dari Allah dan kitab yang nyata. Allah Ta'ala memberi khabar berkenaan dengan dirinya sendiri bahawa dia mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan bimbingan hidayah dan agama yang hak kepada semua ahli bumi. Maka di sini menerangkan mengenai hakikat Rasulullah SAW itu daripada Al-Quran dan ulama mufassirin, yang mana hadis, yang mana ilmu mereka itu adalah berkesinambungan sehingga kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimba ilmu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian perjalanan ilmu tersebut sehingga melimpah kepada ahli tafsir untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan nur tersebut. Dan kebanyakan daripada ahli tafsir ini, dan hampir kesemuanya menyatakan bahawa tidak mempunyai keraguan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pancaran nur, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkenaan dengan hakikat diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nur, ianya disebutkan di dalam kitab sirah berkenaan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana ibu beliau mengandungkan beliau ketika zaman kanak-kanak beliau dan sehinggalah dewasa usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak peristiwa-peristiwa dan perkara-perkara yang menunjukkan hakikat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Yang pertama adalah setiap daripada moyang, sama ada yang lelaki ataupun daripada perempuannya, yang membawa genetik ataupun yang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sulbi mereka ataupun di dalam rahim mereka, akan menerima cahaya tersebut. Ia bermula daripada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian apabila bersama dengan Siti Hawa alaihi salam, cahaya tersebut berpindah kepada Siti Hawa. Kemudian Siti Hawa alaihi salam mempunyai lebih kurang 40 orang anak. Daripada 40 orang anak itu, hanya satu anak saja yang mendapat cahaya tersebut, namanya Nabi Syith alaihi salam. Maka terpancar cahaya tersebut di dahinya. Bernikah, kemudian cahaya tersebut berpindah pada rahim pula daripada isteri Nabi Syith. Kemudian ianya berlanjutan daripada sulbi kepada rahim, daripada sulbi kepada rahim, hingga kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mempunyai isteri, berpindah kepada isterinya, isterinya pindah pula kepada anaknya bernama Sam, Sam bin Nuh. Sam bin Nuh. Sam ini adalah moyang kepada seluruh orang Arab. Sam bin Nuh. Ada tiga orang anak Nabi Nuh, Sam, Ham, Yafiz. Tapi cahaya ini berpindah pada Sam, kemudian ianya berlanjutan generasi demi generasi sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bernikah dengan Siti Hajar, berpindah cahaya itu kepada Siti Hajar, kemudian melahirkan Ismail. Ismail pula mengambil cahaya tersebut. Nabi Ismail kemudian mempunyai keturunan, sampailah kepada keturunan golongan Arab yang paling tinggi kedudukannya, iaitu Quraisy. Quraisy adalah bangsa yang sentiasa memegang tampuk pemerintahan Raja Mekah, Raja orang Arab. Kabilah, ketua pada segala kabilah adalah Quraisy. Yang bermula daripada Fihir bin Malik. Fihir ini moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap daripada
Moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semua sejak daripada Nabi Adam semuanya melihat cahaya tersebut. Dan setiap yang memikul cahaya itu akan kadang-kadang semuanya mendapat mimpi apa yang dipikulnya. Sehinggalah kepada sehingga dikatakan semua moyang-moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa khabarkan kepada umat, kepada bangsa mereka bahawa mereka memikul sesuatu yang akan menjadi pemimpin kelak. Mereka sudah pun diberi khabar tersebut. Berpindah daripada Adnan. Adnan itu keturunan daripada Nabi Ismail. Adnan kemudian berpindah ke Khuzaimah, ke Mudrikah, kemudian Malik, kemudian Quraisy, kemudian Bani Hashim. Hashim mempunyai anak bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menjadi Raja Mekah, merupakan datuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Raja Mekah. Kalau kita ingat peristiwa Abrahah datang ingin menghancurkan Kaabah, siapakah Raja Mekah ketika itu? Dia kena berinteraksi Abdul Muttalib, Raja Mekah. Atuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat juga mempunyai cahayanya. Abrahah juga melihat cahaya tersebut. Terkejut dia. Dia tak sangka Abdul Muttalib ini begini rupanya. Kali pertama tengok dia sudah gerun. Abdul Muttalib sentiasa mengingatkan kepada penduduk Mekah bahawa akan lahir daripada keturunanku yang akan menjadi pemimpin dunia, yang akan pimpinannya menyebar ke seluruh dunia. Cuma orang dengar je lah, orang dengar je. Kata, apa Abdul Muttalib cakap ni? Sebenarnya bukan Abdul Muttalib cakap, semua cakap, moyang-moyang dia semua cakap, semua sudah bagi tahu. Lu'ay, Ka'ab bin Lu'ay juga adalah Raja Mekah, moyang kepada Bani Hashim. Ka'ab bin Lu'ay sentiasa mengumpulkan para haji. Biasanya sebab zaman haji ni sejak zaman Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim sudah zaman haji. Orang sudah datang ke Mekah untuk menunaikan haji dan sebagainya. Pada zaman jahiliah pun sudah ada haji. Tapi haji ini kerana ini adalah warisan daripada Nabi Ibrahim, moyang mereka Nabi Ibrahim AS. Nanti ahli-ahli hujaj akan dikumpulkan, akan dibagi tahu. Dia akan bagi khutbah khusus. Dia akan bagi tahu bahawa daripada keturunan dia akan lahirnya pemimpin. Sehinggalah lahir sehingga Sayyidina Abdullah juga memiliki cahaya tersebut. Dan pada ketika Abdullah masih bujang, seorang daripada wanita yang memahami kitab, maksudnya daripada ahli kitab yang sudah study kitab, dia mengetahui apakah tanda-tanda orang yang memikul Nabi akhir zaman dalam diri mereka, maka ingin bernikah dengan Abdullah. Dalam sirah ada menyebutkan wanita tersebut ingin bernikah. Kemudian dia pun siapkan rombongan dia daripada ayah dia semua untuk meminang Abdullah sebab tindakan cahaya tersebut. Wanita tersebut tak silap daripada Bani Israel, ingin bernikah. Maka mereka pun hantar pinangan jumpa pada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ayah kepada Abdullah, kata ingin nikahkan anaknya ini dengan anak kamu. Maka anak yang mana satu? Sebab Abdul Muttalib ni ada berapa orang anak? 10, 11 orang anak lelaki. Mana satu yang nak? Panggil wanita tadi, kata mana satu yang kamu nak? Yang minggu lepas ke bulan lepas saya nampak ada anak Abdul Muttalib. Dia ada bagi tahu lah tandanya, ada cahayanya di dahinya. Oh, Abdullah. Abdullah ke? Dia panggil seorang-seorang. Tiba-tiba Abdullah muncul, dia kata yang ini. Sekiranya dia tengok Abdullah, dah lain lah. Saya nak yang ini patutnya, tapi saya dah cancel. Kemudian mereka semua balik. Orang kata, apa kamu cancel pula? Sebab cahaya dah berpindah. Apabila dia cek, rupanya anaknya Abdullah itu baru saja bernikah dengan Siti Aminah. Dia apabila bernikah, bergaul, cahaya tersebut dah berpindah ke dalam rahim Siti Aminah. Dan cahaya itu dapat dilihat oleh wanita tersebut dah hilang. Dah tak ada daripada Abdullah. Maka sekarang mengandunglah Siti Aminah. Yang mana Siti Aminah adalah orang yang terakhir memikul cahaya tersebut dalam dirinya.
sebelum ianya zahir ke alam dunia ini. Ianya adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh seluruh penghuni langit dan penghuni bumi. Sebab seluruh penghuni-penghuni langit dan bumi mengetahui akan lahirnya penghulu alam ini, tapi mereka tidak ketahui bila. Tapi pada zaman Rasulullah SAW itu sudah banyak tanda-tanda penzahirannya semakin dekat, semakin dekat. Kerana semua orang menunggu pada saat itu. Semua orang menanti. Orang-orang Bani Israel asalnya adalah duduk di Mesir dan juga daripada asal bumi lain. Tetapi mereka duduk di Mekah dan juga Madinah kerana mereka mengetahui dalam daripada kitab mereka ini adalah tempat kelahiran Nabi akhir zaman. Mereka menyangka bahawa itu daripada kalangan mereka. Sebab tu mereka dah pindah siap-siap sejak ratusan tahun. Mereka dah duduk Mekah dan juga duduk di Yathrib. Yathrib adalah nama lama bagi Madinah Munawwarah. Satu tempat kelahiran, lagi satu tempat hijrah. Jadi dua-dua dah diduduki oleh orang Bani Israel, orang Yahudi. Maka mengandunglah Siti Aminah dan beliau pun menceritakan setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW, beliau menceritakan bahawa aku tidak pernah ketahui bahawa aku itu hamil. Sejak daripada bernikah dengan Abdullah, kemudian dia meninggalkannya untuk urusan perniagaan ke bumi Syam. Akhirnya dalam perjalanan balik meninggal dunia di pertengahan jalan. Maka Siti Aminah mengatakan, aku tidak mengetahui bahawa aku ini mengandung sampailah saat ketika hendak melahirkan itu. Kerana apa? Tidak ketahui, yang pertama, dia tidak merasa sakit sedikit pun. Dan seleranya tidak berubah, tidak ada rasa mengidam dan sebagainya. Dan perutnya merasa ringan. Yang keempat, perutnya tidak buncit dan tidak kembung seperti layaknya seorang wanita itu mengandung. Bagaimana seorang nak tahu dia mengandung? Perutnya kempis sepanjang mengandung. Dia kata perutnya tidak kembung seperti mana perutnya orang mengandung, dan tidak merasa berat, tidak tukar selera, tidak mengidam, dan dia merasa ringan. Cuma dia kata pengalaman dia sepanjang rupanya ada orang di dalam dirinya, dia selalu nampak cahaya bermundar-mandi di hadapannya. Kalau dia berjalan di suatu tempat, dorong seperti di belakang-belakang tembok, nanti ke belakang tembok yang lain seperti ada cahaya yang bertukar-tukar, yang bersimpang siur di hadapannya. Cuma dia pun tak faham lah, dia ingat mungkin biasan cahaya ke apa ke. Itu pengalamannya yang dia nampak, cahaya sentiasa bermundar-mandi. Dan kadang-kadang dia dengar suara-suara bisikan di telinganya. Dan juga didatangi mimpi, dan ini biasanya didatangi oleh setiap orang yang memikul cahaya tersebut. Akan datang mimpi. Dan ibu seluruh anbiya, seluruh nabi-nabi juga mengalami mimpi begitu. Apakah mimpinya? Jibril alaihissalam datang mengatakan, wahai Aminah, kamu tahu tak kamu mengandung? Kata, aku tak tahu. Tahu tak siapa apa yang berada dalam diri kamu? Aku tak tahu. Dalam diri kamu ada penghulu alam ini. Dalam diri kamu ada penghulu kepada seluruh alam. Tapi Siti Aminah tidak faham perkara tersebut. Tidak faham. Menjalani kehidupannya seperti biasa, sampailah pada suatu hari, pada hari Isnin, waktu malam, ketika hendak masuk waktu fajar, dia merasakan ada sesuatu yang aneh daripada diri dia, seperti ingin sesuatu yang sesuatu yang ingin dikeluarkan. Tapi dia tak faham apa ini. Dia panggil salah seorang daripada wanita Quraisy bernama Syifa. Syifa, tolong datang tengok. Tak tahu ada apa. Ada apa kena dengan aku? Akhirnya Syifa lah yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Syifa adalah ibu kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ibu kepada salah seorang sahabat Asyarah Mubasyarah. Antara 10 orang yang dijamin syurga, Syifa inilah bidan yang menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah nama bidan yang menyambut kita? Siapakah nama bidan yang menyambut kita? Demikian terperincinya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai nama bidan itu pun diketahui, ibu kepada siapa pun diketahui, daripada bangsa mana pun kita ketahui. Kita ini tidak ketahui siapa bidan kita. Siapa yang menyambut kita ya pada ketika itu. Walhasil
Siti Aminah menceritakan pengalamannya. Ketika hendak masuk waktu fajar tersebut, dia merasakan seperti hampir sesuatu yang ingin keluar daripada dirinya, tapi dia tak tahu apa sebab dia tak ada kesan mengandung. Dan masuk saja waktu fajar, tiba-tiba sesuatu terpancar daripada dirinya. Dia nampak sesuatu yang terpancar. Itu saja yang dia dapat gambarkan. Kemudian dibukakan di hadapannya ufuk dan juga penjuru dunia. Dan dia lihat penjuru dunia ini diterangi dengan cahaya yang keluar daripada dirinya. Dan kemudian disingkapkan di hadapannya seperti TV, seperti layar, istana-istana Syam, juga tembok-tembok, kubu-kubu besar, kerajaan Rom. Semuanya diterangi dengan cahaya tersebut. Ha, itu diceritakan oleh Siti Aminah dan disebutkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah dan juga kitab-kitab sirah yang lain. Menyebutkan bagaimana penceritaan Siti Aminah berkenaan dengan kelahiran tersebut. Kalau kita amati betul-betul, apa yang dapat difahami oleh Siti Aminah ianya hanya pancaran cahaya. Kelahiran itu dimaknai dengan suatu sinaran cahaya daripada dirinya yang menerangi alam ini. Itu saja yang dapat gambarkan. Syifa mengatakan, aku tunggu apa yang nak keluar daripada Siti Aminah. Aku tak faham apa yang nak keluar. Dia menunggu sehingga masuk waktu fajar, tiba-tiba aku lihat rumah Siti Aminah dipenuhi dengan cahaya. Syifa mengatakan, dipenuhi dengan cahaya dan aku lihat di tengah-tengah kaki Siti Aminah tiba-tiba juga bersinar dengan cahaya. Dan kemudian aku melihat tiba-tiba ada seorang anak yang sedang sujud. Seorang bayi yang sedang sujud tanpa ada tali pusat. Tali pusat tidak ada. Terus pup. Tidak ada tali pusat dan sediakala berkhatan. Sediakala berkhatan, sediakala bercelak dan sediakala putus tali pusatnya. Sudah sediakala. Jadi tiga perkara sediakala. Sediakala bercelak, mata Rasulullah sudah siap dengan bercelak. Sudah siap sediakala berkhatan, tidak perlu dikhatankan lagi. Rasulullah lahir dalam keadaan sudah berkhatan. Yang ketiga, sudah sediakala terputus tali pusatnya. Dan sirah mengatakan, masruran wa makhulan wa makhtunan. Dan Syifa mengatakan, bayi ini dalam keadaan sujud, tiba-tiba aku dapatinya dan mengangkat jari telunjuknya ke langit dan mengucapkan dengan lidah yang fasih, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian tidak ada tangisan daripada anak ini. Suatu kelahiran yang ajaib lah. Suatu kelahiran yang ajaib. Apa yang boleh digambarkan oleh Siti Aminah dan Syifa adalah cahaya dan cahaya. Ini hakikat nur diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW membesar di dalam sebuah perkampungan di pedalaman, dinamakan perkampungan Bani Sa'ad, dipelihara oleh seorang wanita yang bernama Halimah Sa'diyah. Umurnya 5 hari sudah dibawa ke sana. Umurnya 5 ataupun 6 hari sudah dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad untuk membesar sehinggalah umurnya 4 ataupun 5 tahun. Demikian rakan sepermainan Nabi SAW bernama Abdullah yang merupakan anak kepada Halimah Sa'diyah mengatakan bahawa anak ini, Muhammad ini, dia ini selalu bermain dengan cahaya. Dia selalu ada cahaya bersama dengan dia. Abdullah cuba gambarkan. Dan ini menakutkan Halimah Sa'diyah. Dia kata, anak apa ini? Dan kadang-kadang ada lelaki cahaya datang dengan jumpa Rasulullah SAW yang masih kanak-kanak, dibawa ke bawah pokok, dibelah dadanya dan sebagainya. Dan ini menambahkan lagi ketakutan Halimah Sa'diyah. Kerana peristiwa pertama, dada Rasulullah SAW dibelah dan dikeluarkan jantungnya, dicuci dalam air zam-zam. Itu berlaku ketika dalam penjagaan Halimah Sa'diyah. Lelaki cahaya datang. Dan dia menceritakan, Rasulullah kalau ditunjuk pada cahaya bulan dengan jarinya, ditunjuk begini, nanti bulan tersebut ikut jari Rasulullah SAW. Ditunjuk main gini, nanti kanak-kanak lain cuba try buat, tak boleh. Dia sama-sama main kan.
Nanti Rasulullah SAW tunjukkan bulan. Main sana nanti bulan akan ikut mana jadi tunjuk Rasulullah SAW. Kalau kiblat pun Allah ubah ikut kehendak Rasulullah SAW, ini kan bulan. Kalau kiblat diubah, Allah Taala kata dalam Al-Quran, falanwalyannaka qiblatan tardaha, kiblat itu kami ubah tempatnya kerana itu yang kamu nak, kamu kehendaki, yang kamu redha dengannya, maka kami arahkannya syataral masjidil haram, fawallu wajhaka syataral masjidil haram, maka bolehlah kamu semua menghadap masjidil haram. Sebab itu kehendak Rasulullah SAW. Kalau kiblat yang dalam solat itu pun mengikut kehendak Rasulullah SAW, Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda, ini kan lagi bulan. Bulan Rasulullah potong saja terbelah. Kalau Rasulullah nak potong, macam potong roti, terbelah. Jari Rasulullah SAW, satu jari, boleh potong bulan. Baik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Halimah Sa'diyah tidak dapat lagi menahan peristiwa-peristiwa yang ajaib. Akhirnya menyerahkan semula kepada Siti Aminah. Pulangkan semula kepada Siti Aminah. Siti Aminah menjaganya selama dalam 2 tahun. Kemudian ibunya meninggal dunia. Kemudian diambil pula oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menjaganya 2 tahun, meninggal dunia pula. Kemudian diambil pula oleh pakciknya Abu Talib. Abu Talib seorang peniaga, dalam satu business trip bawa sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berniaga di Syam. Maka sampai ke persimpangan Jordan, daripada jauh ada tempat biara, tempat ahli kitab. Dan bukan semua ahli kitab tak baik, ada juga ahli kitab yang jujur dengan ajarannya. Ahli kitab bernama Buhairah. Daripada jauh dia nampak caravan datang. Dan dia tengok atas, dia tengok bawah, dia tengok kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Ada nabi akhir zaman dalam caravan. Ada penutup kenabian pada caravan tersebut. Dia biarkan caravan tersebut datang mendekati. Akhirnya Buhairah keluar daripada biara tempat ibadahnya, menuju kepada kafilah tersebut dan mencari cahaya. Mencari cahaya, akhirnya dijumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa penjaga kepada kanak-kanak ini? Ditanya pada orang-orang di situ. Orang-orang kafilah, rombongan. Maka mengatakan, Abu Talib, bawakan aku jumpa dengan Abu Talib. Maka dijumpakan dengan Abu Talib. Kamu adalah pakcik kepada kanak-kanak ini? Ya. Aku melihat ada sesuatu yang besar, yang agung pada kanak-kanak ini. Jangan bawa dia ke bumi Syam. Jangan teruskan perjalanan kamu ke sana. Jika kamu nak teruskan juga ke sana, tolong hantar kanak-kanak ini balik ke tempatnya. Kerana di sana banyak orang-orang yang akan memusuhi anak-anak ini, jika dia nampak petanda-petandanya. Dan aku telah melihat petanda padanya. Aku khawatir orang-orang di sana tidak dapat menerima bahawa orang ini, Nabi akhir zaman ini, rupanya daripada kalangan Arab. Buhairah dapat terima. Tapi kawan-kawan dia, ahli kitab yang lain, akan memusuhi Nabi akhir zaman. Kerana pengalaman Bani Israel yang lepas, mereka telah membunuh 70 ribu Nabi. Dan pengalaman sejarah Bani Israel, mereka membunuh Nabi mereka sendiri daripada kalangan Bani Israel mereka sendiri. 70 ribu Nabi dibunuh oleh mereka, kalangan mereka sendiri. 124 ribu jumlah Nabi. 70 ribu Nabi mereka bunuh begitu saja. Ada yang digergaji, Nabi Zakaria digergaji. Tak menjadi masalah untuk dia nak membunuh ini lagi Nabi akhir zaman, Nabi daripada kalangan Arab. Lagi mudah untuk mereka nak bunuh Bani Israel. Tolong hantar dia balik. Dia akan menjadi penghulu alam ini, dia kata. Kamu Abu Talib, jaga dia dengan baik. Kamu melindungi dia, ya, dia tanya. Aku melihat bahawa kanak-kanak ini dilindungi oleh awan. Kemana sahaja kamu datang, awan di atasnya sentiasa bersama dengannya. Sebenarnya memang itu sejak daripada zaman kanak-kanak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kepada remaja. Sehinggalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditabalkan di dunia ini menjadi nabi rasul pada umur 40 tahun,
Ketika itu baru hilang awan tersebut, kerana beliau sudah ada sahabat. Allah Ta'ala sediakan asbab. Dan Buhaira dia bijak. Dia tengok awan ini, dia mengikuti Rasulullah SAW kerana ingin melindung Rasulullah SAW. Jika orang tidak ada awan, orang boleh nampak bahawa Rasulullah SAW berjalan di mana saja tidak ada bayang-bayang. Orang bila nampak manusia tidak ada bayang-bayang, dia mengetahui itu adalah cahaya. Buhaira sangat bijak, pintar. Tapi dia takut ada rakan-rakannya juga mengetahui rahsia tersebut. Hikmah kenapa Al-Muzallal bil Ghamamah, Rasulullah digelar sebagai Al-Muzallal bil Ghamamah, orang yang dilindungi dan dinaungi dengan awan. Kerana apa? Kerana cahaya Rasulullah SAW itu lebih terang dan lebih bersinar daripada cahaya matahari. Jadi cahaya matahari tidak mampu untuk memberikan bayang-bayang kepada Rasulullah SAW. Di mana sahaja Rasulullah berjalan, tidak akan ada bayang-bayang. Sesuatu yang lebih terang, dia tidak ada bayang-bayang. Sesuatu yang lebih terang daripada cahaya matahari, dia tidak akan ada bayang-bayang. Sehinggalah Allah SWT sediakan asbab para sahabatnya yang menjadi pembenting dirinya. Kemudian Allah SWT hilangkan awan tersebut. Sekarang Allah kurniakan pembenting tersebut daripada para sahabatnya, yang kemudian bertambah daripada masa ke semasa. Walhasil Nabi SAW, sahabat sentiasa melihat Rasulullah SAW, sentiasa berdamping dan sentiasa melihat wajah Rasulullah SAW. Kalau kita baca Syama'in, para sahabat, kalau mereka nak gambarkan Rasulullah, mereka akan gambarkan dengan cahaya. Kalau mereka nampak Rasulullah, mereka hanya nampak cahaya. Nak gambarkan hidung? Cahaya. Nak gambarkan dahi? Dengan cahaya. Nak gambarkan wajah Rasulullah, muka Rasulullah? Dengan cahaya. Tengok bulan, tengok wajah. Tengok bulan, tengok wajah. Wajah Rasulullah lebih bercahaya daripada bulan. Jadi, gambaran itu, subhanallah, apa yang mereka boleh faham daripada wajah, daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah cahaya. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan para sahabatnya dalam satu tempat yang gelap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya seperti spotlight kepada jalan yang gelap tersebut. Para sahabat dalam hadis yang sahih mengatakan, sehingga kami nampak jalan tersebut dan kami ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu masa kami terpaksa berpecah daripada Rasulullah sebab haluan kami ke sini, Rasulullah ke sini. Dan apabila kami berpecah, cahaya itu hanya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya tersebut. Suatu ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit di dalam rumahnya. Sedang menjahit, pada malam tersebut minyak pelita pula habis. Gelap. Maka Sayyidina Aisyah yang sedang menjahit, tiba-tiba jarumnya terjatuh. Maka teraba-raba Sayyidina Aisyah mencari jarumnya di tanah, tak jumpa. Tiba-tiba waktu itu masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumah, membawa cahaya kepada rumah tersebut. Sampai Sayyidina Aisyah nampak di mana tempat jatuh jarumnya tersebut. Dia ambil jarumnya. Ya Rasulullah, cahayanya wajahmu. Nurnya wajahmu. Bersinar. Kata Rasulullah senyum. Siti Aisyah kata, senyumanmu lagi bercahaya ya Rasulullah. Senyumanmu lagi bercahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, benar wahai Aisyah. Wailul liman la yarani yaumal qiyamah. Malanglah orang yang tidak dapat melihat wajahku di hari akhirat kelak. Maka Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang begitu malang tidak dapat melihat wajahmu, yang tidak dibenarkan untuk melihat wajahmu di hari akhirat kelak? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iaitu orang yang mendengar namaku tetapi tidak berselawat ke atasku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling kurang Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli alaihi pun boleh dengan perkataan Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, ataupun sallallahu wasallam alaihi, ataupun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi pun dah cukup. Nak lengkap sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bakhil adalah orang yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak membaca selawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan Allah Taala golongkan kita daripada kalangan orang yang dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mampu alih cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan berkenaan dengan nur yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah begitu penting, kerana satunya hakikat diri Rasulullah itu adalah cahaya. Pertama, kedua, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW semuanya adalah cahaya. Jadi apabila kita kenal hakikat diri Rasulullah cahaya, maka kita juga kena faham bahawa apa sahaja ajaran yang didatangkan oleh Rasulullah SAW, ilmu yang didatangkan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan cahaya kepada kita. Kerana perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala adalah gelap, ianya boleh tersesat. Tetapi dengan bimbingan cahaya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cahaya ilmunya, cahaya pimpinan dan juga bimbingan dan juga hidayah rahmat yang dibawanya, maka kita terarah kepada kepada yang dituju. Yang dituju adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perjalanan kita, perjalanan hati dan juga rohani menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk perjalanan ini, hati kita perlukan cahaya, jiwa kita perlukan cahaya, rohani kita perlukan nur. Perlukan nur yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kerana itu kita membaca syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di alam dunia ini kita saksikan Allah dan kita saksikan Nabi Muhammad SAW. Kalau hanya saksikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka belum sempurna imannya. Kena disaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib. Kalau dia hanya menerima, dia hanya saksikan Allah, tapi tidak saksikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masih terpesong. Dia hendaklah menyaksikan Allah dan juga menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud menyaksikan? Menyaksikan itu dengan mata hati kita. Menyaksikan itu dengan mata keyakinan, al-basirah, mata rohani kita. Dan pembahasan nur adalah begitu penting, kerana ianya adalah suatu yang perlu difahami oleh setiap manusia, bahawa dia beramal, bahawa dia mengikuti jalan langkah Rasulullah SAW, kerana dia nakkan nur Rasulullah SAW, supaya dia berada di atas acuan Rasulullah. Semakin kuat dia berada mirip dengan acuan Rasulullah SAW, dengan sahsiah peribadinya, akhlaknya, adabnya, syariatnya, kefahaman pemikirannya sama dengan apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, semakin dia berada di landasan yang penuh dengan cahaya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Malam Isra dan Mi'raj itu juga menunjukkan kecahayaan Nabi SAW. Kerana yang boleh travel dalam keadaan yang begitu cepat adalah cahaya. Cahaya pergerakannya pantas, sehingga semua yang bersama dengan Rasulullah dalam Isra Mi'raj semuanya daripada cahaya. Adakah kita tahu bahawa Malaikat Jibril AS adalah daripada cahaya? Adakah kita mengetahui bahawa Burak itu daripada cahaya? Burak itu namanya cahaya halilintar. Burak itu sendiri daripada bahasa Arab, Burak daripada Al-Barqu, maksudnya cahaya sinaran halilintar, kilat. Dan cahaya bersama dengan cahaya, dalam perjalanan cahaya sampai kepada satu tempat, cahaya Malaikat Jibril AS tidak dapat pergi lagi, kerana hanya cahaya yang sebenar-benar cahaya saja yang boleh menembus kepada Sidratul Muntaha. Kerana itu ke alam cahaya yang sejati, alam ketuhanan. Sampai Malaikat Jibril AS katakan, sampai di sini sahaja wahai kekasih Allah, saya boleh menemani kalian. Di sini adalah penghujung kepada siapa sahaja yang boleh sampai kepadanya. Setelah daripada ini, hanya engkau sahaja wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya engkau sahaja. Kalau kita ini manusia biasa, material kita ini daripada tanah. Yang dominan kita ini daripada tanah. Dalam diri kita ada cahaya. Tapi yang jasad kita ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jasadnya itu juga tanah, tapi dominannya adalah cahaya. Rohnya memang ada cahaya seperti kita semua, roh kita cahaya dalam. Tapi jasad
Material jasad Rasulullah SAW itu dominannya adalah cahaya. Cahaya dan cahaya. Sebab tu Rasulullah SAW sahaja yang dibenarkan untuk berpuasa berhari-hari. Dinamakan sebagai Saumul Wisal dalam hadis sahih. Para sahabat melihat Rasulullah puasa tak berbuka-buka. Maka mereka nak cuba meniru Rasulullah. Rasulullah kata, kamu inni lastu kahayatukum dalam sahih Bukhari. Hakikat diriku tak sama dengan hakikat dirimu. Aku lain. Walaupun manusia Rasulullah itu manusia biasa. Manusia biasa itu daripada segi ada lima jari seperti kita, ada kepala seperti kita, nikah, kahwin, makan, minum. Tetapi hakikat diri Rasulullah sebutkan inni lastu kahayatikum, sahih Bukhari. Hakikat material diriku, hakikat elemenku tak sama dengan dirimu. Hayatku tak sama dengan hayatmu. Kamu tak boleh berpuasa seperti ku. Ini khusus untukku. Kamu masuk waktu maghrib, kamu kena berbuka. Rasulullah masuk waktu maghrib, dia tak perlu berbuka. Ini hanya khusus untuk Rasulullah. Seperti main nikah, lebih daripada 4 hanya untuk Rasulullah. Begitu juga puasa, tak berbuka untuk Rasulullah saja. Umat, kalau dia tak berbuka, makruh. Kalau dia berbuka lambat pun dah makruh. Tapi dalam sahih Bukhari, Rasulullah SAW masuk waktu sahur esok tak berbuka, tak makan apa-apa. Kemudian esoknya lagi masuk waktu maghrib tak buka. 3-4-5 hari Rasulullah boleh begitu. Sebenarnya bukan 4-5 hari saja. Sebenarnya berbulan-bulan lah Rasulullah boleh begitu. Sebab hakikat diri Rasulullah SAW tak sama seperti orang lain. Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih, makanan dan minumanku Allah bagi direct kepadaku. Tak sama seperti kamu, kata Rasulullah SAW. Tak sama seperti kamu. Dan kefahaman nur ini juga dia mempunyai kaitan yang rapat dengan rahmatan lil alamin. Rahmat, cahaya rahmatan lil alamin. Bahawa Allah SWT menciptakan alam ini kesemuanya adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Maka Rasulullah SAW yang menjadi nur yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat, maka tidak syak bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang diciptakan yang paling pertama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis ada menyebutkan bahawa makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah akal. Hadis yang berikutnya ada yang mengatakan bahawa makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Ulama mengatakan al-qalam dan juga al-aqal adalah nama lain untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi dialah yang mempunyai akal yang paling hebat sekali. Al-qalam maksudnya sesuatu yang menjadi perantaraan antara hamba Allah dengan Allah Subhanahu taala. Rasulullah lah al-qalam tersebut. Nun wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika mi banjnun. Allah taala berfirman dalam juzuk 29 dalam surah Nun. Nun juga ulama mengatakan bahawa itu adalah nama gelaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qalam, Allah bersumpah dengan qalam sebenarnya Allah juga bersumpah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Sesungguhnya engkau wahai kekasihku, wahai qalamku, engkau bukan daripada kalangan orang-orang yang gila. Sebab ada orang tuhmah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang gila, majnun. Allah hantar wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Wahai qalamku, engkau daripada nikmatku, engkau bukan orang majnun. Engkau bukan orang gila. Demikian, seorang yang melalui perjalanan rohani, dia penting untuk memahami perkara tersebut. Tetapi jika ada orang yang tidak mahu mempercayai bahawa makhluk yang pertama diciptakan itu adalah nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah syirik dan sebagainya. Biarlah dia dengan pegangannya. Dia nak pegang pada kalam, peganglah kalam yang pertama sekali diciptakan. Ada hadis lain kata akal. Kata akal lah yang pertama. Biar dia pegang pada akal. Tak jatuh syirik lah, tak jatuh kufur. Jangan kita kata semua orang kena percaya. Macam mana saya percaya? Saya percaya hakikat nur Nabi sallallahu alaihi wasallam makhluk yang pertama, semua orang nak kena percaya. Tak. Kalau orang tak nak percaya, sudah. Selagi mana dia pegang pada hadis itu, alhamdulillah. Tapi ulama-ulama hakikat, mereka memandang sesuatu itu dengan lebih mendalam. Bercampur semula dengan singkapan-singkapan yang Allah SWT telah buka. Jadi jika ada orang nak berpegang dengan pendapatnya, maka kita hormat dengan pendapatnya. Sebab ini bukan akidah.
Ini tak termasuk dia dalam perkara akidah. Ini nanti dia masuk dalam perkara tasawuf yang mendalam. Dia perbahasannya perbahasan dalam bab tasawuf. Dia tak dibicarakan dalam bab akidah. Apakah hukum kalau tidak mempercayai mengenai Nur Muhammad ataupun tentang hakikat Muhammad? Jangan masukkan dalam bab akidah. Kalau bab akidah nanti perbahasannya mengeluarkan natijah orang itu beriman ataupun kafir. Tak percaya kepada hakikat Nur Muhammad, nanti kafir pula. Jadi jangan masukkan dalam bab akidah. Sebab ulama tak membicarakan dalam bab akidah. Ulama membicarakan dalam bab tasawuf, kerana ianya perjalanan seorang hamba menuju Allah SWT. Dia mempunyai advantage yang besar kalau dia memahami perkara tersebut. Kerana inilah yang dibukakan oleh ulama makrifat apabila mereka berjalan dengan lebih hebat dalam perjalanan menuju Allah, makna dan juga hakikat nur tersebut semakin disingkapkan. Semakin terarah jiwa dan juga rohaninya yang asal dia cahaya. Roh kita juga cahaya, sebab tu kita perlukan cahaya ni. Ini adalah perjalanan cahaya menuju kepada sumber cahaya, iaitu Allahu nurus samawati wal ard. Sumber kepada segala cahaya adalah Allah Subhanahu wa Taala, pemancar kepada segala cahaya. Cahaya kewujudan, kerana alam ini dulu tidak pernah diwujudkan, semuanya gelap. Ketidakadaan ataupun ketidakwujudan itu ulama menamakan sebagai gelap zulumat. Adanya sesuatu itu, itulah cahaya, cahaya kewujudan. Dulu daripada tidak ada, kalau ada satu sel saja pun itulah cahaya. Sebab kalau tak ada sel tersebut, semuanya tak ada tu gelaplah. Jadi apakah cahaya yang pertama? Tentulah yang paling utama, yang paling dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan sebagai hakikat Muhammad. Walhasil, itu sedikit daripada perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah pada masa yang akan datang kita akan sambung lagi pengajian kita. Kalau tak ada aral, mungkin lepas daripada Ramadan lah. Kita ada seminggu lagi nak masuk Ramadan. InsyaAllah kita akan sambung semula lepas daripada Syawal nanti. Sekian kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tajuk Lu Dakwah Gua Dakwah.